Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali sama aku, Leonie Tatin. Jadi di video kali ini aku mau buat wajah glowing secara alami. Nah, kalian penasaran kan bahannya itu apa aja? Nah, jadi sebelum kalian menonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa kalian nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video terbaru apa lagi yang aku upload. Ini jangan lupa kalian tonton sampai habis ya guys, biar hasilnya permanen dan hasilnya terbukti. Jangan di skip-skip ya guys. Aloe vera gel, kalian bisa pakai aloe vera gel merek apa aja. Ada madu murni, aku pakai yang madu murni ya guys. Kalian juga bisa pakai yang mana aja, tapi lebih bagus sih yang madu murni ya. Ada minyak zaitun. Jadi saya akan pakai setengah sendok makan. Sedikit aja lah, sedikit. Seberapa tetes yang kalian pakai. Cukupnya aja. Wanginya itu harum banget. Sumpah harum banget guys. Langsung aku aplikasikan ke muka. Thank you.
jadi ini udah aku ratain maskernya. Jadi tuh maskernya ini wanginya harum banget, lembut dan nggak terlalu lengket lah, karena ini kan nadi ya, matahari lah. Jadi tuh tujuannya untuk menghaluskan wajah dan bikin glowing muka. Kalau bisa, kalau pengen hasilnya maksimal, kalian pakai 2 kali sehari atau 3 hari sehari setelah kalian sih. Kalau aku sih pakai bisa 2 hari sekali. Jadi kalau misalkan kalian memakai seminggu itu 2 kali juga nggak apa-apa. Jadi di sini diamkan sampai 15 menit ya guys, sampai benar-benar merek banget maskernya ini, karena ini bagus banget. 15 menit kalian bisa bilas pakai air hangat atau air biasa juga nggak apa-apa. Itu udah lumayan lah rasa nyeroknya, kayak dia nggak terlalu keras, nggak terlalu kayak lembut gitu loh. Pokoknya kalian harus coba biar muka kalian glowing. Bilas pakai air hangat. Ini hasilnya, ini benar-benar glowing, tapi nggak terlalu glowing karena makin itu benar-benar rutin. Jadi kalau misalkan kalian mau hasilnya maksimal, kalian harus rutin makinnya. Tuh, benar-benar glowing kan? Oh iya, jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng, nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video apa lagi yang aku upload. Dan jangan lupa komen, beri kasih saran apa aja lo biar aku bikin video untuk selanjutnya. Thank you for watching.